berangkat dari stasiun Haur Pugur ini telat. Seharusnya jam segini sudah di Cicalengka. Namun tadi waktu saya WA-an dengan teman saya yang lagi di Cicalengka bahwa baru saja lokal Garut Cibatuan masuk Cicalengka, mungkin prosedurnya gitu kali ya. Kereta ini tidak boleh diberangkatkan kalau yang kereta dari arah berlawanan masuk Cicalengka dulu. Makanya jadi telat gini. Ya. Di dekat yang di perlintasan tadi sepertinya relnya udah mau kesambung. Jalur barunya itu sudah rapi sekali. Ini menunggu informasi kapan akan switch over di jalur baru Cicalengka Haur Pugur. Masuknya Cicalengka jauh juga ya. Jadi untuk sinyal masuk Cicalengka pihak Haur Pugur yang elektrik itu posisinya digeser jauh lebih ke arah barat, dan tadi ada wesel yang baru. Luar biasa ini posisi antara sinyal masuk yang sekarang dengan yang ke depan, jaraknya jauh sekali. Mungkin karena faktor ini tikungan yang cukup besar mungkin ya, makanya penempatan wesel di jalur raya itu mempengaruhi keberadaan sinyal masuk. Kita lihat untuk pemasangan rel di jalur baru ini sudah sampai mana. Sudah dipasangnya tembok-tembok pembatas. Ternyata pemasangannya baru sampai sinyal masuk. Artinya jalur baru ini nanti sepenuhnya ada di sisi utara.
kita masuk jalur 3. Keterlambatan 6 menit. Ini dia stasiun Cicalengka. Kita mencoba peron jalur 3. Dan kita mau naik ke atas skybridge sana. Mari kita jalan, biarpun nanti ini goyang. Tapi FPS sudah saya turunkan. Wow, antriannya. Ini udah lambat 6 menit. Ini saya udah ditunggu teman, kasihan dia. Dan mana saya harus kembali di setengah 2 lagi. Mana tangganya sempit pula ini, aduh. Jadi kaos deh ini. Buat tuh ada toilet di sana. Itu nggak tahu nanti buat apa. Wah, ini butuh effort yang tinggi saat turun dari kereta lokal karena tangganya sempit sekali. Sebenarnya skybridge-nya lumayan ini. Thank you.
kita lihat pintu keluarnya kayaknya ini udah digeser, pindahnya di sebelah sini. Di sisi timur stasiun Cicalengka saya lihat ada sinyal elektrik di jalur nomor 3. Ini ke Uber nggak? Kalau ke Tiber? Iya. Ke Uber? Iya. Ya udah, sana yuk. Nah ini bersyukur sekali ditemani oleh Mas Rian. Ini adalah proyek pengerjaan double track, yang mana lokasi ini tak jauh dengan insiden kereta Turangga bertabrakan dengan komuter lain lokal Bandung Raya di pas di tikungan sana. Ya, saya di sini cuma beberapa menit saja karena tidak banyak waktu. Kita langsung balik kanan, kembali ke stasiun Cicalengka. Nah, ini ada karung-karung isi batu balas. Sambil naik motor. Ini untuk terasa jalur barunya. Kok ini rame-rame ada anak-anak Krelven, emang ada momen ya? Ya, kita kembali ke stasiun karena tinggal 5 menit lagi. Nantinya di sini akan ada lokasi tempat parkiran. Duh, ngeblur lagi. Di sini ada pedestrian. Bangunan yang sedang dikerjakan ini jadi mengingatkan saya akan stasiun Cimahi. Cuma PR-nya adalah di skybridge-nya karena tangganya itu sangat sempit sekali. Jadi kalau pas lagi penumpang turun semua itu high-tech sekali. Dan kita sampai di stasiun Cicalengka. Ya, di sini cuma berapa menit doang. Telat tadi lokalnya. Dan voila. Jadi nanti akses stasiun Cicalengka ternyata hanya dilayani di gedung sisi utara. Dan untuk memudahkan pergerakan penumpang ke peron 3, di sini sudah diaktifkan skybridge. Baru tangganya doang. Eskalatornya belum dan ini bikin saya olahraga ini. Ini dia eskalatornya. Dengan kekuatan tergesa-gesa dan terburu-buru, akhirnya saya bisa balik lagi dengan komuter lain Bandung Raya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rian yang tadi menemani saya sampai dengan Tiber. Jadi kalau nggak dibantu Mas Rian, mungkin saya akan ketinggalan lokal ini. Dan aduh, ngos-ngosan banget tadi lewatin skybridge yang via tangga yang manual. Eskalatornya belum bisa difungsikan nih, sayang banget. Jadi saya ke situ. Di X tragedi Turangga versus lokal Bandung Raya.
Oh, relnya udah tersambung atau sudah terpasang pas di perlintasan. Ya, bentar lagi selesai nih menyambungannya dan nanti MTT bisa macuk. Bisa macuk lagi. MTT nanti bisa masuk untuk memecok jalur baru Harbogor Cicalengka.